Ada sorotan lain dari terdakwa kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang dituntut hukuman mati. Jaksa menilai ketiganya ataupun ketiga terdakwa diyakini bersalah melakukan pembunuhan berencana. Ketiga terdakwa yaitu Wawon, Duloh, dan Dede didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga perempuan yang merupakan istri dan anak tiri Wawon. Wawon CS didakwa membunuh ketiganya ini dengan kopi yang dicampur dengan racun. Terkait tuntutan tersebut, pengacara terdakwa akan mengajukan keringanan hukuman di agenda sidang pleidoy. Pengen ketemu sama keluarga. Kenapa? Sudah lama gak ketemu ya, Kia? Mana dia?